sambut gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah digelar pada Senin 21 Juni 2021. Kegiatan yang berlangsung di Gubernuran Sirandindi tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan daerah. Salah satunya Wali Kota Palu Hadianto Rasid bersama Wakil Wali Kota Dr. Reni Lamanjido. Acara tersebut dinilai sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi Longki dan Rusli DG Palabi hingga berakhir masa jabatan. Selain itu untuk menyambut pemimpin daerah yang baru yakni Rusdi Mastura dan Mamun Amir.